Di Malaysia, durian dikenali sebagai raja buah-buahan. Rakyat Malaysia biasanya memilih untuk menikmati keenakan durian di gerai tepi jalan untuk mendapatkan cita rasa yang berbeza dan ini juga merupakan budaya rakyat Malaysia. Ikuti laporan khas wartawan kami, Geraldine Chan, mengenai raja buah ini. Malaysia merupakan antara negara pengeluar durian yang terbesar di dunia dengan majoriti kebun dibuka di Pulau Pinang, Johor, Melaka, Pahang dan juga Perak. Durian-durian ini kemudian akan dihantar ke pasaran utama seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Selain diekspor ke China, Hong Kong dan juga Singapura. Setiap kali musim durian, keadaan di ibu negara meriah apabila banyak gerai durian yang dibuka. Akan diserbu pelancong dan juga rakyat tempatan. Ikuti tinjauan saya di Setapak Area dan juga Jalan Alor Bukit Bintang untuk menyaksikan pesta makan durian. Jom! Semasa bertinjau di kawasan setapak ini, ternampak banyak kereta terparkir di tepi jalan dari jauh. Dengan rasa ingin tahu, kami segera pergi meninjau apa yang berlaku. Ternyata ramai peminat durian sedang beratur untuk membeli durian. Selepas membelinya, mereka duduk di meja dan kerusi di tepi jalan berkongsi durian yang lembut, manis dan lazat dengan keluarga dan rakan-rakan. Bisnes gerai durian ini amat baik dan pelanggan hampir semua beratur dengan sabar untuk membeli durian. Difahamkan, gerai durian yang terletak di kawasan setapak ini telah dibuka bermula tengah hari dan mampu menjual sehingga 6 tan durian setiap hari. Menurut pengurus gerai, Ayan, jenis durian yang paling laris ialah Musang King, Blackthorn, IOI dan D24 dan durian ini kebanyakannya berasal dari Pahang, Johor dan balik pulau di Pulau Pinang. Dalam masa sama, Ayan turut menunjukkan cara memilih variety Musang King yang terkenal. Okay, so macam ni Musang King. Musang King kalau you nak pilih, you boleh tengok dia punya... dia punya bawah dia ni, so dia macam starfish. Okay, so isi dia mesti warna kuning. Kuning diraja. This one is Musang King. Okay. D24, IOI, Musang King dengan Blackthorn. Okay, so kita ada buat bakul punya, IOI, udang merah, D24, satu bakul 100. Boleh campur-campur? Boleh campur-campur, ya. Dalam biasa ada 3 atau 4 biji, ada kalau buat ikut saiz. Ada yang 5-6 biji, durian kampung kahwin pun ada, satu bakul 4 ke 5 biji. Okay, campur. Malay, Chinese, foreigner pun ramai juga yang datang. Mostly dari macam negara mana? China ada ke? China ramai. Arabian semua. Ada 2 branch. Satu lagi di Pondok Makan, Jalan Gombak. Sana beroperasi dari pukul 1 sampai habis. So, sebabkan pregnant, so teringin nak makan. Then, dia orang bagi 2 free durian. Dan IOI. Jenis durian? Musang King dengan IOI. Sebab rasa dia the best lah antara durian yang lain. Di Malaysia, durian boleh didapati di semua bandar utama dan juga di jalan-jalan persinggahan. Christine sekeluarga yang berasal dari Indonesia amat menggemari durian Malaysia dan sebelum mereka sekeluarga pulang ke kampung halaman, mereka singgah di Kuala Lumpur selama 2 hari semata-mata untuk merasai keenakan durian di Malaysia. The purpose lah. Because in Indonesia ya, Musang King very expensive. Satu kepala ya, kalau di sini boleh tadi makan RM90, di sana boleh RM300. So when I came here, pasti saya makan banyak lah. Ada favorite jenis durian? Musang King of course, ya. Your favorite Musang King? Okay. And then the food also. Very good. Malaysian food is the best. And then also very cheap. Yeah. You always come to Malaysia? Yeah. Last time I came here, it's like every week. Laporan khas Geraldine Chan dan juru kamera Faitullah Murni dari Kuala Lumpur.